Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia, Sekretaris Universitas dan para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Dr. Insinyur Henry D.S. Budiono, Master of Engineer, para dekan fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para wakil dekan, Ketua Departemen dan para manajer di lingkungan FTUI, Ketua Ikatan Alumni FTUI, Ketua BEM dan Ketua MPM FTUI, seluruh dosen karyawan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan yang saat ini sedang mengikuti acara daring ini. Salam sehat untuk kita semua. Segenap pimpinan dan sivitas akademika Universitas Indonesia mengucapkan selamat sukses pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang hari ini merayakan Des Natalis ke-57. Fakultas Teknik Universitas Indonesia memiliki visi besar dalam menjadi institusi pendidikan kebanggaan bangsa dan unggul di Asia Tenggara dengan moto Beyond Engineering Expectation. FTUI bertekad untuk melakukan perubahan yang eksponensial bukan hanya karena perubahan ini dalam perjalanan karya, tapi juga keluar dari kondisi yang ada atau comfort zone. Empat strategi yang memayungi semua langkah aksi FTUI tersebut selama 4 tahun ini, yakni cutting edge engineering education and management, applied engineering research, engineering enterprises, dan yang terakhir, integrated IT-based institution. Yang bertransformasi dari teaching education process menuju learning education process, yang menempatkan mahasiswa tidak lagi menjadi objek pengajaran tetap, namun menjadi subjek yang aktif belajar dan berkembang. FTUI akan terus mengembangkan berbagai fasilitas untuk menanggapi transformasi ini. Sebagian dari fasilitas tersebut telah diresmikan dan dimanfaatkan oleh sivitas akademika FTUI, sedangkan sebagian lagi akan kita saksikan peresmiannya pada perayaan Dies Natalis ini. Adanya perubahan kurikulum, perubahan infrastruktur, maupun perubahan penerapan sistem manajemen dengan standar yang diakui secara nasional maupun internasional, dan semoga akan membuat FTUI menjadi fakultas yang lebih membanggakan di panggung global. Sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Indonesia, FTUI tentunya memiliki keprihatinan yang dalam terhadap dampak pandemi COVID-19 di negara kita ini. Pandemi ini menjadi salah satu pemacu kecepatan perkembangan penelitian di FTUI. Hal ini dibuktikan oleh berbagai produk inovasi sebagai bentuk applied engineering research yang telah dicanangkan melalui keterlibatan mahasiswa pada berbagai penelitian, dan juga merupakan bentuk nyata implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah. Ibu hadirin yang kami hormati, kinerja FPUI terbukti menghasilkan prestasi luar biasa di tingkat nasional maupun internasional, baik dari dosen maupun mahasiswa. Setiap pencapaian tersebut merupakan perwujudan marwah Universitas Indonesia dan 9 nilai budaya UI, kejujuran, keterpercayaan, martabatan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan. Semoga para pimpinan dosen, karyawan, mahasiswa, dan alumni FTUI dapat terus berkiprah dan berkontribusi membangun pendidikan tinggi Indonesia berlandaskan nilai-nilai veritas, probitas, justisia, atau kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, Engineering for Indonesia bisa menjadi persembahan FTUI kepada bangsa, negara, dan tanah air tercinta Indonesia. Sekian sambutan singkat saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan dan usaha yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.